Selamat malam, Oma, Opa, dan Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara SPMAB. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan saya nama Boyke Rincap, sebagai jemaat GPIB Taman Sari Salatiga yang diberi tugas untuk membaca Alkitab bersama dan renungannya pada malam hari ini. Peganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini karena kemurahan Tuhan, untuk tanggung jawab boleh kami laksanakan terutama pada malam ini. Ya Bapa, sebelum kami istirahat malam, kami akan baca firman Tuhan dan kami renungkan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima firman-Mu yang besar, juga menjadi pedoman hidup kami. Berfirmanlah karena kami siap dan bersedia mendengar dan merenungkannya. Amin. Bacaan Alkitab sesuai dengan bacaan SBU yang kita miliki di rumah kita masing-masing, diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 25 yang mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan dan renungan malam hari ini, judulnya Percaya pada Janji Allah. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah
bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku anggota PKLU, di sini dikatakan sikap tabah atau bersemangat penting guna menghadapi hidup dengan beragam persoalan. Mereka yang putus asa mengambil tindakan tragis dengan mengakhiri hidup atau mengalami gangguan kesehatan mental sebab ketidakmampuan menerima kenyataan yang buruk. Kisah-kisah kehidupan di masa pandemi COVID-19 maupun di masa sekarang mencatat hal yang sama tentang keputusasaan saat menghadapi beban hidup yang berat. Pada kondisi seperti itu dibutuhkan seorang yang datang memberikan semangat atau penguatan guna memberi ketentraman bagi tubuh, jiwa, dan roh untuk bertindak positif. Paulus memberi semangat kepada semua penumpang kapal supaya mereka tidak putus asa dan percaya hidup mereka dalam perlindungan Allah. Perkataan Paulus bukan bualan di siang hari, tetapi perkataan iman. Atas pengalaman hidup bersama Allah, Paulus bersaksi bagaimana malaikat Allah datang berbicara di tengah kondisi buruk. Allah berkomunikasi dengan hambanya yang sedang menghadapi kesukaran bersama banyak orang lain. Pesan Allah jelas bagi Paulus dan diteruskan kepada semua penumpang tanpa ragu sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus percaya kepada janji Allah yang menyelamatkan semua penumpang, termasuk dirinya dari amukan badai yang hebat. Allah meluputkan hambanya supaya Paulus dapat bersaksi tentang nama Tuhan Yesus di hadapan Kaisar Romawi. Saudaraku anggota PKLU, sepanjang hari ini kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin memberi semangat dalam berkarya dan melayani, atau sebaliknya justru melemahkan dan membuat masalah tambah rumit. Pilihannya bukan mengikuti keputusasaan bertindak sembrono. Berhenti untuk mengirim pesan-pesan negatif yang merusak hidup orang lain. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta hikmat Allah supaya kita tetap bersemangat dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus di masa yang sukar. Amin. Janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darahnya, Kristus sudah membebaskan hidupmu, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Baik, saudaraku, semua anggota PKLU, mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang kamu anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan bagian dari kehidupan kami, mengarahkan, menegur kami juga, memperbaiki hidup kami, menjadi anak-anak-Mu, sungguh percaya setiap rencana-Mu. Dalam karya-Mu, dalam kehidupan kami, kami menyerahkan hidup dalam segala pergumulan kami dan perjuangannya. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami. Jadikan kami sebagai saksi Tuhan Yesus untuk berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia bagi semua orang. Datang juga berdoa untuk anggota Dewan PKLU dan seluruh pengurus dan koordinator-koordinator yang ada di mana ada bergereja. Tuhan tolong berkatilah semua anggota PKLU, GPIB, dan juga semua anggota Dewan dan pengurusnya, agar apa yang dia sudah siapkan untuk program berikutnya boleh berjalan baik lancar. Berilah kemampuan, kesabaran, dan kesehatan semua anggota PKLU dan juga semua anggota Dewan dan pengurusnya PKLU. Ya Tuhan, kiranya kami menyerahkan istirahat kami malam ini, kiranya Tuhan tolong kami dalam kasih dan penyertaan Tuhan, agar kami besok bangun dalam kondisi yang baik, kuat, sehat, segar, bugar. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur, berterima kasih atas firman yang sudah kami terima. Amin. Baik, Oma Opa dan Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah ada bersama dalam acara SPMAB malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan salam sehat bagi semua anggota PKLU. Terima kasih. Thank you.